Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga kita semua dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini. Oke, seperti biasa nih saya akan memberikan sedikit tips untuk teman-teman para pengguna YouTube dan teman-teman yang hobi mendengarkan YouTube atau mendengarkan musik di aplikasi YouTube. Kadang kita mendengarkan musik itu sambil chattingan. Namun dengan aplikasi YouTube itu kita harus berlangganan atau mengubah akunnya menjadi premium. Dan untuk mengupgrade menjadi akun premium itu kita harus membayarnya. Nah, di sini saya akan memberikan tips agar teman-teman bisa memutar lagu kesukaan teman-teman sambil chattingan atau melihat gambar-gambar lainnya. Nah, sebelum lanjut, seperti biasa saya mengingatkan teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, silakan teman-teman tonton video yang sudah ada atau yang sudah-sudah. Siapa tahu ada video yang teman-teman cari. Dan tekan tombol subscribe-nya ya. Bantu channel ini terus berkembang agar saya terus semangat membuat kontennya. Oke, tak usah lama-lama lagi, di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Nah, di sini saya buka aplikasinya. Jadi nanti kita itu buka YouTube-nya melalui Google Chrome. Nah, ketik sini saja YouTube. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih titik tiga ini. Kita ubah ke mode desktop. Nah, kita checklist. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah berubah tampilannya menjadi tampilan PC atau mode desktop. Tinggal kita klik aja atau search atau cari judul yang kita mau. Sini sebagai contoh saya ingin mendengarkan Murotal Salim Bahanan. Oke, ini seperti ini yang saya mau cari. Langsung saja kita pilih enter. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih mau video yang mana akan di-play. Nah, saya paling atas saja. Durasi 1 jam. If my parents die today, kita tunggu iklan sampai selesai. Kita lewati. Mortgage murah. Nah, ini sudah play. Nah, bagaimana cara biar kita bisa sambil chattingan mendengarkan Murotal ini atau mendengarkan musik lainnya? Langsung saja kita pilih ini, home, keluar. Nah, otomatis musik berhenti atau kajiannya berhenti. Kita tarik dari atas. Kita play. Nah, teman-teman bisa dengar kan? Ada suara pengajian atau musik teman-teman yang pilih. Kita tunggu. Nah, tip ini mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu, dan yang belum tahu silahkan dicoba dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share, dan tinggalkan komentar untuk teman-teman yang belum paham. Mungkin sampai sini saja videonya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. عن النبأ العظيم.